Ya? Ya? Via? Iya, Kek. Lagi ngapain kamu? Lagi nonton. Nonton apa? Film dokumenter tentang Indonesia. Oh iya? Kek, ternyata Indonesia tuh luas banget ya. Banyak tempat-tempat kerennya. Nggak kalah sama luar negeri. Iya dong. Bisa nggak ya Indonesia jadi negara yang benar-benar besar, maju, terus disegani sama dunia? Nggak ada, nggak mungkin. Kalau mimpinya ketinggian, gimana, Kak? Kamu harus yakin bahwa apa yang kamu kerjakan itu bermanfaat buat orang banyak. Yang penting, kamu harus gigih. Mulai melangkah untuk menggapai cita-cita. Oke. Jangan lewatkan obrolan inspiratif bersama Calon Tong dan Najwa Shihab. Nah, inilah contoh orang-orang yang gigih dan tidak takut untuk mencapai keinginannya. Besok, kamu ikut kakek ke studio. Kakek kenal itu semua orang-orang itu. Nah, jadi kamu bisa lihat sendiri bagaimana kerja keras mereka sehingga mereka bisa jadi orang-orang seperti itu. Saya akan mengundang bintang tamu yang sangat istimewa. Ini adalah seorang wanita yang luar biasa yang sudah memberi inspirasi bukan hanya bagi kaum wanita, tetapi untuk kita semua. Beri tepuk tangan paling meriah untuk Najwa Shihab. Salam, Tok. Nana, sehat? Alhamdulillah. Selamat datang, selamat duduk. Najwa Shihab, ini... Ya, presenter ternama Indonesia lah ya. Tapi kalau saya amati sebenarnya Anda ini juga semacam motivator. Gimana, Cak? Karena kalau saya lihat setiap politisi yang Anda undang untuk diwawancara itu sepertinya harus mereka terlihat pintar gitu kan. Apalagi kalau sudah di hadapan Nana, mereka sudah nggak bisa nyontek, nggak bisa tanya ke sebelah. Tepuk tangan buat saya. Tapi... Ini masih banyak yang penasaran nih, bagaimana seorang Najwa Shihab memulai karirnya? Sebetulnya saya menjadi jurnalis itu kecelakaan, Cak. Wah? Jadi tidak pernah berencana menjadi wartawan. Cita-cita saya itu dulu jadi hakim, jaksa, atau pengacara. Karenanya saya kuliah di Fakultas Hukum UI. Di semester akhir di Fakultas Hukum UI, saya tuh dapat kesempatan magang. Dan magang 3 bulan itu ternyata mengubah rencana hidup. Dari tadinya mau jadi itu hakim jaksa pengacara. Jatuh cinta pada profesi ini dan sekarang sudah hampir 20 tahun jadi wartawan. Jatuh cinta pada jurnalistik berarti ya? Jatuh cinta, Cak. Makanya itu jadi pilihan hidup. Ya, enggak beda jauh sebenarnya dengan saya. Ya. Gimana, Cak? Saya dulu punya cita-cita sebenarnya jadi insinyur. Jadi karena saya ambil elektro di ITS juga, tapi jatuh cinta itu juga yang membuat saya berubah. Jatuh cinta sama siapa, Cak? Sebenarnya banyak yang saya jatuh cintain, tapi yang... yang mencintai balik itu yang jarang ya, Cak? Jarang. Karena itu hanya satu dan sampai sekarang pun saya yakin dia juga belum sadar sepenuhnya. Menyesali pilihan yang diambil. Mungkin ya. Tapi saya dari elektro kemudian ke dunia komedi, entertain juga sebenarnya unsur jatuh cinta itu juga sangat dominan nih. Kita bicara masalah 20 tahun hampir berkarir di dunia jurnalistik. Nah, tantangan-tantangan apa yang pernah dihadapi seorang Nana? Pada saat awal mulai, saya rasa wajar di semua orang yang baru memulai profesi baru, ada rasa ragu, takut, deg-degan, nggak pede, apalagi kalau disuruh liputan-liputan yang saya anggap waktu itu susah, atau suruh ngejar wawancara tokoh-tokoh yang, wah, rasanya tokoh-tokoh penting. Jadi pasti itu ada rasa ragu dan takut ketika baru mulai. Ragu dan takut. Dan apa yang dilakukan Nana untuk mengatasi itu?
Persiapan sih, persiapan itu kunci. Dan itu saya lakukan sampai sekarang. Siapapun yang saya wawancara, siapapun atau topik apapun yang saya liput, itu kuncinya riset, riset, riset. Harus persiapan secara maksimal. Semakin kita siap, semakin kita bisa memupuk rasa percaya diri. Walaupun, Cak, sampai sekarang pun setiap kali kamera tuh berhadapan dengan kamera, kita kan kalau 3, 2, 1 cue, itu rasa deg-degan tuh selalu masih ada sih. Masih ada? Rasa, sampai sekarang? Sampai sekarang rasa mules-mules kalau mau muncul di kamera tuh selalu masih ada. Kapan Nana merasakan titik terendah dalam karir dan juga hidup? Dalam karir ketika itu, ketika tidak yakin dan merasa investasi waktu mungkin saja dan investasi tenaga akan sia-sia kalau memulai hal yang baru. Ketika waktu itu mata Najwa di awal-awal tahun pertama memulai. Dalam hidup, saya pernah berada dalam situasi yang ketika saya kehilangan anak perempuan saya, Cak. Jadi anak perempuan saya meninggal setelah dilahirkan 4 jam. Dan saya ketika itu merasa hidup saya hancur. Pesan Abi Kures, ayah saya, soal bagaimana kita belajar ikhlas dan tawakal. Dan Abi bilang tawakal itu terambil dari kata, saya masih ingat sampai sekarang, wakala dan yakilu. Wakil. Yang artinya mewakilkan atau diwakili. Jadi kalau kita tawakal itu sebetulnya kita sedang meminta Allah untuk mewakilkan urusan-urusan kita. Cuma bedanya, kalau kita minta diwakili manusia, silahkan terserah Anda yang mewakili apapun. Bukan, ya. Tapi kalau kita tawakal dan meminta urusan kita diwakili oleh Allah, itu harus ada usaha lebih dulu. Baru setelah itu, Allah akan membantu. Jadi ketika saya betul-betul merasa sudah maksimal berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan bayi perempuan saya, dan kemudian ternyata tetap diambil oleh Allah, itu saatnya untuk belajar tawakal. Dan sesungguhnya itu perjuangan yang keras yang harus dilakukan setiap hari, belajar untuk ikhlas dan menyerahkan kepada Allah. Dulu kehidupan saya berumah tangga ya, secara ekonomi masih berat ya, memang ikhlas dan pasrah setelah berusaha dengan maksimal. Tekanan ekonomi luar biasa, sudah punya anak, punya istri, saya ikhlas, pasrah. Anak istri saya pasrahkan ke mertua dulu, beban jadi langsung agak ringan. Ini bicara masalah keluarga tadi kan. Istri saya dulu mungkin tertarik dengan saya karena saya orangnya humoris, suka bercanda. Makanya ketika pada satu kesempatan saya berkata untuk meminang dia untuk saya nikahi, dia setuju menerima. Padahal waktu itu saya bercanda. Nah, dan ya, sudah 22 tahun ya, Cak? Dan sudah 22 tahun, jadi... Istri Cak Lontong tuh cantik banget loh. Dan banyak yang tanya, kok mau sama Cak Lontong? Karena mungkin hobi tadi kuncinya. Oh, hobi apa sih? Hobi yang sama itu, hobi dia, saya hobi bercanda. Kalau Nana ini kan hobinya apa? Belajar? Apa? Bener nggak sih? Hobinya apa sih? Kalau olahraga, saya sukanya bola. Abi ayah saya tuh luar biasa gila bola. Anak saya tuh juga Izzat, kapten sepak bola di sekolahnya. Di sekolahnya. Dan saya tuh soccer mom, jadi kemana-mana yang nganterin bola. Calon Tong suka nonton bola juga? Saya hobi nonton bola, tapi sekarang. Nah, sekarang ini saya daripada nonton bolanya lebih seru lihat komentar netizen. Tuh kadang-kadang komentar-komentar itu lebih seru daripada pertandingan bolanya. Netizen yang budiman. Nah, sekarang bicara masalah netizen nih. Menurut Nana ini bagaimana nih, dunia netizen kita ini di mata seorang Najwa Shihab? Dunia digital kita menurut saya berkembang luar biasa, dan itu potensi yang juga sangat besar gitu. Dunia berubah karena teknologi, Cak, termasuk cara kita mengkonsumsi media. Dan itu juga yang membuat saya percaya seharusnya dua kekuatan ini bersinergi dan bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jadi bagaimana mempertemukan media dan teknologi untuk mulai melakukan sesuatu. Menurut saya itu menjadi kunci sih. Menjadi kunci bagaimana kita memanfaatkan dunia teknologi ini untuk berkarya. Bapak saya almarhum, seperti yang Nana sampaikan, juga punya pesan pada saya yang masih saya ingat sampai sekarang. Bagaimana bapak saya di generasi sebelum kita tapi sudah paham betul bahwa suatu saat akan pentingnya IT. Kemanapun saya pergi, bapak saya selalu pesan, kamu harus IT-IT. Visioner ya, Cak. Ini bicara masalah IT, bisa perkembangan dunia digital Indonesia. Kalau Nana ini kan sudah sangat besar namanya di
layar kaca dulu sebenarnya kan sebagai jurnalis punya mata Najwa. Nah, sekarang bergeser ke merambah di dunia digital. Ini kan sesuatu yang baru sebenarnya. Apa yang ada dalam pikiran Najwa siap untuk keluar dari comfort zone-nya itu? Karena waktu itu saya merasa tidak ada pilihan untuk tidak berubah. Dan satu-satunya yang tetap itu perubahan itu sendiri. Yeah. Saya ingat Benjamin Franklin once said, if you're finished changing, you're finished. Yes. Kalau kita berhenti berubah, kita akan selesai, kita akan ditinggalkan. Jadi itu juga yang kemudian membuat saya merasa saya harus mulai mencoba sesuatu. Awal ketika memutuskan untuk berhenti dan memulai hal yang baru itu ada ketakutan. Dan memang waktu itu masih belum jelas, saya masih belum tahu apakah saya akan kembali berkarya dan muncul di televisi. Saya masih belum jelas dengan, sudah ada rencana tapi belum terlalu matang soal perusahaan baru saya, Narasi TV. Tapi ketika itu saya berpikir harus mencoba lebih dulu. Dan karena waktu itu tidak lagi di TV, saya memilih platform digital karena ada di mana-mana bisa pakai dan gratis, YouTube. Ada resiko yang harus diambil, tapi menurut saya itu harus dan layak dilakukan karena saya juga ingat ada satu ungkapan Cak Lontong, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Dan untuk memulai hal yang baru, mencoba sesuatu yang lain, ya memang terkadang kita harus berani mempertaruhkan apa yang kita punya. Luar biasa. Terima kasih Najwa Shihab. Terima kasih Cak Lontong. Ini semoga cerita ini bisa memberi inspirasi. Yang paling penting, apa yang ingin kita lakukan untuk Indonesia adalah mulai aja dulu. Jangan kemana-mana, karena saya juga nggak akan kemana-mana. Bener, saya akan ada di sepanjang acara ini. Dan untuk mengajak Anda semua, mulai aja dulu. Makanya, kalau nggak percaya, nih, lihat sendiri. Bisa berbagi nggak perasaan kamu sebagai 500 rupiah? Sebagai uang 500, aku ini sering banget dilupain. Kadang, aku juga dianggap nggak berharga. Sakit yang mereka rasakan, aku pun harus menanggungnya. Dibenturkan dengan kerasnya jalanan, atau tergores kiri dan kanan, dibuang, bahkan sering ditinggalkan. Cak, tahu nggak kamu lebih berharga dari yang disangka? Di Tokopedia kamu berharga, 500 rupiah bisa jadi emas. Emang bener semua stasiun TV lagi iklan saya? Hebat ya saya. Inilah prosedur pembayaran pajak kendaraan dengan baik dan benar di Samsat dengan metode terpadu JADUL. Jam 8 pagi pelayanan pembayaran pajak dimulai. Kehadiran awal sangat disarankan. Loh, mari kita lanjutkan. Alangkah baiknya berpakaian rapi dan sopan. Sopan. Dipastikan semua persyaratan sudah lengkap. Baju rapi. Dikasih tahu kok ngeyel. Usahakan membawa peralatan tulis Anda sendiri dari rumah. Malah main HP. Langsung berangkat ke Samsat. Woi, mau kemana? Udah bayar e-Samsat di Tokopedia. Cak, jadul pisan carana. Mending pakai metode terpadu e-Samsat Tokopedia. Betul, pokoknya pembayaran pajak akan semudah membeli pulsa. Gunakan metode terpadu Tokopedia yang lebih mudah dan lebih cepat. Aneh rasanya kalau tahu semua ini lahir dari pertanyaan yang sama. Mau mulai apa lagi? Tokopedia. Tempat lebih dari 6 juta orang menjual ratusan juta jenis produk dengan puluhan cara pengantaran dan pembayaran. Lalu, mau mulai apa lagi? Hidupkan pagi, malam, tawa, dan kenangan. Hadirkan terang, kebaikan, dan masa depan. Mau mulai apa lagi?
Jadi ekosistem super bersama ratusan partner yang hubungkan 97% kecamatan dan menggerakkan lebih dari 1% ekonomi Indonesia. Pendakian masih panjang dan kami baru mulai. Mereka tuh hebat banget ya. Aku jadi bangga deh sama apa yang mereka lakukan. Iya, karena mereka punya kepercayaan diri dan keyakinan. Dan yang mereka lakukan itu semua untuk kebaikan orang banyak. Buat bangsa Indonesia. Laju sepeda kumbang di jalan berlubang. Selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Tempat yang tadi ya. Lagunya enak banget ya. Ya, itu salah satu lagunya Iwan Fals, penyanyi Indonesia yang paling kakek kagum. Dia gigih mencapai cita-cita dan teguh dalam memegang prinsip. Standing dan terbang, Umar Bakri, Umar Bakri. Oke, lagu terakhir ya. Orang tahu saya mengawali karir saya dari jalanan. Tapi mereka juga perlu tahu kalau dari dulu sampai sekarang ada satu hal yang terus saya pegang. Prinsip. Ntar ya. Lu tunggu situ ya. Isi. Kasih duit tadi. Justru itu bang, berarti gue harus kelarin dong lagunya. Kalau nggak kan lo yang rugi. Join dong, ayo kita kumpul duit dan siap kita berangkat. Pakaian rapi, celana potongan api. Taplak meja dirombak menjadi dasi. Pergi kita cari sasaran. Malam ingin melepas keresahan. Lihat Poppy pakai rok mini. Lihat Nancy pakai bikini. Tapi sayang sudah papi-papi. Bang, kerja, bang.
coklat nih. Dan pemenangnya musik humor kategori solo adalah penasaran Iwan Pals. Selamat Iwan. Oh iya, sebelum mendapatkan penghargaan ini, Iwan memberikan sebuah lagu untuk itu. Betul? Betul. Tapi ada yang tambahin dong. Itu urusan juri. Baiklah, satu lagu dari Iwan Pals. Keberhasilan saya memenangkan kompetisi ini membuat saya ditawari kontrak oleh salah satu studio rekaman. Dari sinilah saya memulai karir profesional saya sebagai penyanyi tunggal. Ini kontrak kerjasamanya. Selamat ya, Wan. Terima kasih, Pak. Yuk. Udah. Kalian semua pasti tahu siapa wanita ini. Rosana. Wanita yang sampai sekarang menjadi pendamping hidup saya. Sampai sekarang, kemanapun saya pergi, ia selalu menemani saya. Ini gak bakal mogok lagi kan? Enggak. Lu gak lapar? Lapar sih. Makan yuk. Yuk. Emang lo bawa duit? Bawa. Duit. Allah ya. Ya kan bawa gitar dulu, duitnya pasti nyusul. Gue tuh pesen bakso. Bang, dua ya. Yang satu banyakin. Kalau saya pikir-pikir lagi, memang wanita memiliki peran cukup besar di hidup saya. Dari Rosana, ibu saya, cikal anak saya, nenek buyut saya, sampai pramugari yang membantu menyetem gitar, dan mengajarkan saya memainkan lagu Blowin' in the Wind. Berkat mereka semua saya bisa sampai sejauh ini. Dari kulit buaya. Selamat pagi, berkata Bapak Umar Bakri. Ini hari aku rasa kopi nikmat sekali. Tas hitam dari kulit buaya. Mari kita pergi memberi pelajaran ilmu. Dari dulu waktu zaman Jepang, terkejut ia waktu mau masuk pintu gerbang.
terbang. Banyak polisi bawa senjata berwajah garang. Bapak Umar Bakri kaget tanpa gerangan. Warga lari pak jawab murid seperti jagoan. Bapak Umar Bakri tak putuskan kebalan. Itu sepeda putus dikebut lalu cabut kalangkah. Cepat pulang. Buset. Standing dan terbang. Umar Bakri, Umar Bakri, pegawai negeri. Umar Bakri, 40 tahun mengabdi. Jadi guru jujur berbakti, memang makan hati. Umar Bakri. Ya, seperti yang kalian lihat, kita sering kedatangan beberapa tamu tak diundang. Mereka menganggap apa yang saya lakukan adalah sesuatu yang berbahaya. Sampai suatu hari, saya diundang mengisi acara di Pekanbaru. Oke, lagu terakhir ya. Karena kejadian itu, saya jadi harus berurusan dengan pihak berwenang. Tidak seperti yang kalian sering dengar, saya tidak ditangkap atau bahkan dibui. Saya diwajibkan bolak-balik wajib lapor selama beberapa waktu. Tapi bohong kalau ini tidak membuat saya terpukul. Di momen-momen seperti ini, saya terus mengingat prinsip saya. Saya tidak bisa berhenti menuangkan perasaan saya lewat musik. Kecil kuyup menggigil, menahan dingin tanpa jas hujan. Di simpang jalan tugu pancoran, tunggu pembeli jajakan koran. Menjelang maghrib hujan tak reda. Si Budi sibuk menghitung laba. Surat kabar sore dijual malam. Selepas Isa melangkah pulang. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Pecahkan karang, lemah jarimu.
Wan, 5 menit lagi. Yakin? Yakin? Sekarang semuanya berbeda. Tidak ada lagi halangan untuk mengejar mimpi. Sekat-sekat yang memisahkan kita sudah tidak ada. Masa depan ada di tangan kita semua. Teruslah memegang prinsip. Dan jangan lupakan orang-orang yang terus mendukung kalian. Dengan dua hal itu, kalian bisa mulai aja dulu untuk Indonesia. Sinar matamu tajam namun ragu, kokoh sayap semua tahu. Tegap tubuhmu takkan tergoyahkan, kuat jarimu kala mencengkram. Bermacam suku yang berbeda, bersatu dalam cengkrammu. Angin genit mengelus merah putihku yang berkibar sedikit malu-malu. Merah membara tertanam wibawa, putihmu suci penuh karisma. Pulau-pulau yang berpencar bersatu dalam kibarmu.
Setiap hari ada pernikahan impian yang jadi kenyataan. Cari vendor dan paket yang tepat di Bright Story dan mulai wujudkan milikmu. Download sekarang. Bosan ajakin si kecil main itu-itu aja. Temukan dan pesan ribuan aktivitas untuk si kecil di Parent Story. Lebih mudah, lebih hemat. Download sekarang. Aneh rasanya kalau tahu semua ini lahir dari pertanyaan yang sama. Mau mulai apa lagi? Tokopedia. Tempat lebih dari 6 juta orang menjual ratusan juta jenis produk dengan puluhan cara pengantaran dan pembayaran. Lalu, mau mulai apa lagi? Hidupkan pagi, malam, tawa, dan kenangan. Hadirkan terang, kebaikan, dan masa depan. Mau mulai apa lagi? Jadi ekosistem super bersama ratusan partner yang hubungkan 97% kecamatan dan menggerakkan lebih dari 1% ekonomi Indonesia. Pendakian masih panjang, dan kami baru mulai. Kek, mereka tuh keren banget ya. Berani mulai dan gak gampang menyerah. Ya, kamu juga sebetulnya bisa seperti mereka. Ya, apalagi sekarang. Sudah canggih, ya kan? Kamu bisa melakukan apa aja yang kamu mau. Karena kemungkinannya itu nggak terbatas, ya? Sebenarnya, Kek, aku punya cita-cita pengen jadi chef kelas dunia spesialis masakan Indonesia. Jangan bingung. Kamu mulai aja. Sebab sesuatu yang besar itu sebenarnya mulai dari yang kecil, kan? Oke, jadi kuncinya mulai, terus nggak gampang menyerah, gitu kan? Ya nggak semudah itu. Tapi yang penting, kamu harus berani mulai. Oke? Ya? Iya, Kak. Dulu itu kesini saya cari telepon teman saya namanya Tumise. Terus saya menghubungi Tumise. Terus tanya-tanya, boleh nggak aku ikut kamu, ikut kerja di situ? Terus kata Tumise, ya boleh. Terus saya pengen rinci tahunnya, minta nomor telepon ibu. Nah terus dikasih sama Tumise. Setelah dapat nomor telepon ibu, saya telepon ibu sendiri. Terus saya ngobrol-ngobrol, tanya-tanya. Langsung telepon ibu, bu saya... Saya Sriwati, saya boleh nggak ke situ ikut Tumi? Lah kamu ke sini sini aja. Tapi bu, saya begini. Saya takut ibu nggak terima saya. Nggak apa-apa, kamu nggak usah mikir kayak gitu. Yang penting kamu datang ke sini aja dulu. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Batik tulis, salah satu warisan budaya bangsa Indonesia yang hampir terlupakan. Setiap torehan, gambar, dan warna memiliki makna tersendiri sebagai media bercerita bagi para pembuatnya. Salah satunya, mimpiku untuk melestarikan batik tulis yang menjadi kebanggaan budaya Indonesia. Dari dulu, aku sudah tertarik akan tradisi alami dalam proses membatik. Tapi, ada sesuatu keinginanku yang belum aku wujudkan. Berbagi dengan sesama. Karena hal ini yang membuatku tetap semangat tanpa lelah hingga saat ini. Seperti kutipan orang bijak, hidup itu kerja dan cinta terhadap sesama. Itu kita jalani dengan sederhana saja.
Untukku, sukses itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga memberikan kesempatan untuk orang lain yang membutuhkan. Aku percaya, setiap manusia diberi bakat oleh Tuhan dan mempunyai kelebihan. Waktu dulu saya sempat, bahkan sering sekali, sempat merasa down, sekali merasa sangat sedih sekali. Ya, bagus. Karena ya serasa tidak ada yang menyemangati saya. Oh, iya, terus cari gimana ya, ya sewaktu itu, kalau saya sedih itu di dalam kamar terus selama seminggu. Karena tidak ada yang menyemangati saya. Dulu waktu tahun 2011, saya mengalami kecelakaan kerja, tersengat listrik, dan kedua tangan saya membusuk. Dan akhirnya dokter memvonis harus diamputasi kedua tangan saya. Pertama dengar, sempat shock dan tidak punya semangat hidup sama sekali. Sempat merasa nggak enak sama orang tua yang sudah mendidik saya dan membesarkan saya. Apakah saya bisa membalikkan kebaikan orang tua saya? Itu saya sangat merasa sedih sekali. Tapi setelah saya di sini, saya sangat bersyukur karena sudah sangat berubah sekali dengan yang dulu. Saya merasa bisa lah gitu. Awal pertamanya itu sempat kesulitan dan saya itu pernah minta izin sama Mbak Dia minta pulang. Dan akhirnya Mbak Dia melarang dan ngasih semangat, jangan menyerah, pokoknya kamu bisa. Sangat berterima kasih sama teman-teman saya di sini, karena dengan adanya saya sangat bersemangat sekali. Saya berterima kasih kepada Mbak Dia yang sudah membantu saya di sini 6 tahun. Dan terima kasih banget buat Mbak Dea, udah dikasih kesempatan untuk kerja di sini dan bisa mencari jodoh di sini. Buat Mbak Dea, saya mungkin satu kali terima kasih nggak cukup. Mungkin bisa beribu-ribu kali terima kasih dan berjuta-juta terima kasih. Karena Mbak Dea, saya jadi merasa berharga dan berguna bagi saya sendiri terutama dan bagi keluarga. Cara aku mengapresiasi karya mereka adalah dengan menaruh foto dan sedikit kisah tentang mereka di setiap baju yang aku jual. Agar setiap pembeli yang memakai batik kultur dapat sedikit mengenal individu yang menjahit baju mereka. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Tidak ada mimpi yang terlalu besar. Jadi, mulailah melangkah untuk menggapai mimpi kalian. Jangan takut untuk mewujudkan mimpi kalian, karena sesuatu yang dimulai dari kecil bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Di sini Cak Lontong, di sana Cak Lontong, di semua channel ada Cak Lontong. Sebuah kisah tentang kampung yang lebaynya bombastis. Sabun cuci habis, nangis. Pulsa habis, histeris. Token listrik habis, UNI finish. Karena barang pada habis, semua jadi nyerbu warung dengan bengis. Yang punya warung pada miris. Loh, masih buka warung si manis? Jadi mitra Tokopedia, nyetok barang cukup satu klik. Mau warungnya jadi mitra Tokopedia, tinggal download, daftar, pakainya gampang deh. Bayar juga gampang, bisa di tempat, bisa juga bayar minggu depan. Nyetok barang warung, beli pulsa, token listrik, sampai bayar BPJS, jadi gampang buat warga. Pemilik warung juga bisa dapat emas loh. Mitra Tokopedia, gampang untungnya. Download aja dulu. Dan warga pun lebaynya minimalis. Lah, remnya belum. Dunia penuh dengan harapan besar, keinginan besar. Bagaimana dengan yang kecil, yang takut memulai karena penuh kekurangan? Bagi bangsa ini, kecil bukanlah kekurangan, tapi sebuah dorongan. Kita berani memulai dengan langkah kecil.
menyatukan perjuangan-perjuangan kecil, meruncingkan bambu-bambu kecil demi mewujudkan mimpi satu bangsa. Yang kecil dianggap tak penting, tapi Tokopedia percaya mimpi besar takkan nyata tanpa satu langkah kecil yang memulainya. Dengan semangat yang sama, kami bangga telah bersama 6 juta penjual berani mengambil langkah. Bersama Tokopedia, mulai aja dulu. Aneh rasanya kalau tahu semua ini lahir dari pertanyaan yang sama. Mau mulai apa lagi? Tokopedia. Tempat lebih dari 6 juta orang menjual ratusan juta jenis produk dengan puluhan cara pengantaran dan pembayaran. Lalu, mau mulai apa lagi? Hidupkan pagi, malam, tawa, dan kenangan. Hadirkan terang, kebaikan, dan masa depan. Mau mulai apa lagi? Jadi ekosistem super bersama ratusan partner yang hubungkan 97% kecamatan dan menggerakkan lebih dari 1% ekonomi Indonesia. Pendakian masih panjang dan kami baru mulai. Setiap hari mudah sekali buat kita menemukan 1001 alasan untuk tidak bisa. Namun sebenarnya kita hanya membutuhkan satu alasan untuk bisa. Saat kami ingin memulai Tokopedia dulu, tantangan terbesarnya adalah tentang membangun kepercayaan. Bahkan di satu titik, saya bertemu dengan seorang pemodal dan beliau memberikan saya sebuah nasihat, janganlah bermimpi yang terlalu muluk-muluk. Di titik itulah saya bertemu dengan tujuan hidup saya. Masa lalu sudah tidak bisa diubah, namun masa depan ada di tangan kita sendiri. Saya teringat Bung Karno pernah menitipkan sebuah pesan, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Belum 100 tahun kita merdeka, sedih sekali jika kita sudah kehilangan kemerdekaan untuk bermimpi. Mimpi itulah yang menjadi kemudian dasar dari misi kami di Tokopedia untuk mendorong pemerataan ekonomi secara digital. Kini di ulang tahun Tokopedia ke-10, kami senang sekali sudah bisa ikut berpartisipasi dalam perjalanan 6 juta masyarakat Indonesia yang telah memulai bisnis mereka di atas Tokopedia. 70% di antara mereka adalah pengusaha baru, dari Sabang sampai Merauke. Setiap bulannya sudah ada lebih dari 150 juta produk yang dipasarkan dan menjangkau hingga 97% kecamatan di Indonesia dengan harga yang sangat transparan. Cita-cita kami saat mendirikan Tokopedia pun sedikit demi sedikit sudah mulai terwujud. Namun, kami tahu bahwa perjalanan kami masih sangat panjang sekali. Jadi di titik ini pun, kami baru memulai. Lima tahun yang lalu, saya lagi nunggu teman ibu saya di rumah sakit. Kebetulan saya lihat ada pasien perempuan gitu, umur 19 tahun, stroke. Ternyata sakitnya itu adalah antiposfolipid syndrome. Dia bilang sih hidupnya selalu diambang kematian, tapi dia nggak pernah takut. Dari pertemuan yang nggak disengaja, lanjut pernikahan dan 4 anak sekarang. Nggak akan ada akhir sebuah cerita kalau kita aja sudah berhenti sebelum memulai. Buat saya, istri saya adalah anugerah dari Gusti Allah buat saya. Begitu luar biasanya ia sehingga dia bisa menutupi segala kekurangannya. Artinya memang secara medis sulit untuk disembuhkan dan dia penurunan fungsi kualitas hidup. Dalam setahun tuh di angka 400 sampai 500 juta. Itu biayanya biaya rumah sakit ya. Dan saya hanya seorang buruh pabrik waktu itu. Nah, akhirnya saya berpikir gimana nih saya kita punya penghasilan tambahan supaya keluarganya tetap survive. Apalagi anak saya 4 gitu ya. Saya berpikir keras bisnis apa nih yang harus saya jalani sendiri tanpa istri saya ikut serta gitu. Saya ketemu temen saya ngobrol-ngobrol gitu, nawarin produk yang dia nggak tanganin, dia nggak kepegang.
produk gantungan baju, hanger-hanger gitu. Gimana sih caranya jualan gitu? Ya jadilah cara buka toko di Tokopedia. Alhamdulillah dari situ jadi kayak titik balik, oh ini bisnis saya, berarti saya harus jualan. 2016 akhirnya saya berhenti bekerja. Alhamdulillah dari semenjak saya resign, istri saya baru satu kali dirawat. Kesehatannya juga membaik, otomatis hidupnya jadi berkualitas, jauh lebih menyenangkan, jauh lebih enjoy sebetulnya. Kang Dani bukan cuma seorang ayah untuk anak-anak saya, dia juga sahabat curhat yang baik buat saya, teman berantem yang baik juga. Dari saya bangun, melek mata sampai tidur lagi, dia selalu ada. Kalau menurut saya, tidak semua orang dapat menemukan cinta sejatinya, tapi saya nemu dia cinta sejati saya. Dari yang asalnya kita itu hanger kayu itu beli ke orang, sekarang kita sudah bisa produksi sendiri di kampung saya di Tasikmalaya. Jadi kita bisa memberi manfaat lebih ke orang lain. Yang asalnya saya berpikir bagaimana keluarga saya bisa survive, bisa melewati ini semua. Alhamdulillah yang lain juga bisa terbantukan. Kalau ditanya sudah puas atau belum, pastinya belum. Saya Dani dan saya baru mulai. Tokopedia sebagai perusahaan teknologi terdepan di Indonesia, kami hadir bukan hanya untuk sebagian orang, tapi hadir untuk setiap orang di Indonesia. Baik bisnis besar, warung-warung, atau toko-toko yang ada di gang-gang kecil, bagaimana mereka bisa menggunakan Tokopedia untuk mengembangkan bisnis mereka, agar mereka bisa menikmati benefit atau keuntungan dari teknologi itu sendiri. Kita tahu di Indonesia sendiri masih banyak orang yang belum tersentuh teknologi sama sekali. Dan dulu kita pernah opening di salah satu desa, namanya Desa Palasari di Kabupaten Subang. Itu ada ibu-ibu yang datang ke kami, ingin berbelanja di Tokopedia, tapi tidak punya handphone sama sekali. Ternyata memang masih ada masyarakat yang benar-benar membutuhkan kita, dan kita memang melihat secara nyata bahwa hal itu masih terjadi gitu. Kami berharap dengan Tokopedia Center ini hadir di lebih dekat dengan masyarakat, masyarakat terbantu untuk lebih memanfaatkan teknologi lebih baik lagi. Opportunity sangat luar biasa di Indonesia. Digital need sangat luar biasa di Indonesia. Banyak sekali kesempatan untuk menggunakan teknologi untuk membangun Indonesia menjadi yang lebih baik. Saya mengundang seluruh diaspora-diaspora Indonesia yang ada di luar negeri. Mari kita balik ke Indonesia, membangun negara Indonesia. Supaya satu hari pasar kita bukan hanya terkenal, tapi sumber daya manusianya juga terkenal. Yuk sama-sama kita membangun negeri kita supaya kita bisa menjadi mentor-mentor bagi teman-teman kita, adik-adik kita, supaya mereka satu hari bisa menjadi tukang coding yang terkenal di dunia. Keberlangsungan perkembangan Tokopedia tentunya nggak mungkin lepas dari peran serta pemerintah, dan kita ingin Tokopedia itu sebagai perusahaan yang bisa bermitra, sinergi dengan pemerintah. Kolaborasi yang kita telurkan bersama adalah mengenai kemudahan digitalisasi pelayanan publik. Sekarang di Tokopedia udah bisa bayar PBB, retribusi, semua jenis pajak bisa mudah, semudah bayar pulsa. Dari situ saya melihat, wah ternyata kerjaan saya itu bisa bikin manfaat bukan cuma satu atau dua orang, tapi ke seluruh masyarakat Indonesia. Jadi, di Indonesia ini ada dua problem statement, financial awareness dan financial inclusion. Nah, mungkin banyak teman-teman kita yang belum mengetahui dan terintimidasi untuk produk-produk investasi yang ada di market, apalagi kalau misalnya ada namanya digital. Waduh, savvy banget kan? Itulah tugas divisi fintech kami, untuk memberikan produk investasi yang aman, mudah, dan cepat. Kedepannya, kami akan mengeluarkan inovasi-inovasi ini terus untuk dapat empower digital ecosystem di Indonesia. Berangkat dari mimpi membantu para calon pengantin, ternyata malah berkembang bisa membantu lebih banyak pihak yang memiliki keahlian dan bakat terpendam seperti kaligrafer, fotografer, pengrajin, desainer baju pengantin. Mereka itu semua bisa berkumpul dalam satu ekosistem di mana mereka bisa berinovasi, saling menemukan, dan memulai segala sesuatu. Janganlah berhenti bermimpi karena mimpi itu awal dari sebuah perjalanan hidup.
dulu nggak paham itu email agent itu apa. Pokoknya saya coba dulu. Karena udah pernah gagal, jadi saya meyakini aja apa bisa saya masuk ke Tokopedia. Akhirnya saya bertiga berjuang saling mendorong satu sama lain biar bisa bangkit dari keterpurukan yang ada saat ini dan tidak diremehkan sama orang-orang lain bahwa difabel itu juga bisa mewujudkan mimpinya. Kalianlah bukti dari semangat mulai aja dulu bahwa tidak ada mimpi yang terlalu besar atau terlalu kecil untuk dimulai. Saya William Tanwijaya, beserta segenap keluarga besar Tokopedia dalam perjalanan 10 tahun Tokopedia, dan di titik ini pun kami baru memulai. ...74 tahun Indonesia merdeka. Sejarah besar yang tidak akan terwujud tanpa keberanian para pendiri bangsa. Berawal dari semangat besar untuk berjuang tanpa pernah menyerah. Semangat dan keyakinan inilah yang harus terus tertanam di dalam diri kita. Alam yang indah, bumi dan lautan yang kaya, penduduk yang besar dengan budaya dan tradisi yang beraneka warna adalah kekuatan kita, sebuah anugerah yang harus terus kita jaga. Bangsa ini juga memiliki talenta-talenta besar, seperti mereka yang berani berkarya untuk mewujudkan mimpi-mimpinya, yang juga mimpi Indonesia. Di era teknologi digital saat ini, peluang semakin terbuka lebar. Kita semua memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi dan juga memberikan manfaat bagi banyak orang. Yang kita butuhkan adalah keberanian. Keberanian untuk memulai berinovasi. Keberanian untuk memulai memaksimalkan potensi diri. Dan keberanian untuk memulai melangkah bersama, mewujudkan mimpi-mimpi besar bangsa ini. Di momentum perayaan kemerdekaan Indonesia, mari kita merangkai mimpi yang sama, menumbuhkan semangat yang sama, dan memupuk rasa percaya diri pada kemampuan kita, sehingga Indonesia siap menjadi bangsa yang besar dan disegani dunia. Bagi bangsa ini, kecil bukanlah kekurangan, tapi sebuah dorongan. Kita berani memulai dengan langkah kecil, meruncingkan bambu-bambu kecil, demi mewujudkan mimpi satu bangsa. Dengan semangat yang sama, kami bangga telah bersama 6 juta penjual berani mengambil langkah. Bersama Tokopedia, mulai aja dulu. Aneh rasanya kalau tahu semua ini lahir dari pertanyaan yang sama. Mau mulai apa lagi? Tokopedia. Tempat lebih dari 6 juta orang menjual ratusan juta jenis produk dengan puluhan cara pengantaran dan pembayaran. Lalu, mau mulai apa lagi? Hidupkan pagi. Malam. Tawa. Dan kenangan. Hadirkan terang, kebaikan, dan masa depan. Mau mulai apa lagi? Jadi ekosistem super bersama ratusan partner yang hubungkan 97% kecamatan dan menggerakkan lebih dari 1% ekonomi Indonesia. Pendakian masih panjang, dan kami baru mulai.